tu boleh keluar. Dan untuk IG dan untuk Facebook. Dan tak keluar lah. Hello, hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Hari ni Sushira lah, Sushira seorang-seorang hari ni. Macam biasalah, seorang-seorang tak ada geng. Berbulan puasa ni. Apa? Okay, assalamualaikum dan selamat berpuasa. Ramadan yang ke berapa lah kita sekarang? 5. Kita sekarang dah Ramadan yang ke-5. Alhamdulillah, hari ni merupakan hari Jumaat yang pertama bulan Ramadan. Betul tak? Betul. Betul, masa handphone ni mati, tak boleh tengok. Okey, tak apalah, kita teruskan je. Okey, hari ni kita walaupun kita berpuasa, kita masih lagi bersemangat untuk promosikan produk. Sebab tu kita ni nak tolong ni, kita ni nak tolong kita punya usahawan-usahawan Melayu. And kita pun beritahu juga, kalau produk yang berminat nak promosikan produk korang, nak korang ada baju raya ke, pet raya ke, kasar raya ke, kuih raya ke, selangsir raya ke, katil raya ke, kereta raya ke pun korang boleh WhatsApp terus ke Shopaholic Show untuk kita promosikan juga sepanjang bulan Ramadan ni. Okey? Yeah. Okey. So kita dah tengok dekat sini, dah ramai dah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Satu ada yang ni. Hello, hello. Okey, korang hari ni puasa tak? Korang share lah korang daripada mana, live okey ke tak? Mesti korang bosan soalan tu kan, tapi wajib tanya korang saat ini live. So korang bagi tahu korang dekat mana, line korang okey ke tidak, sebelum kita teruskan lagi, kita bebel lagi panjang lagi lah pasal produk kita hari ni. Tak bebel lagi pun korang nampak apa atas meja ni produk apa kan hari ni. So korang komen lah kat situ bagi tahu. Hello, hello, hello. Arif Iqmal. Hello. Maaf lah, hari ni saya tidur sikit sama puasa. Tak larat nak cakap puan-puan. Saya sihat, sihat alhamdulillah. Cakap Yuyu yang pernah saya dulu dari Serdang. Hai Nurul. Macam mana berpuasa bulan Ramadan kali ni tahun ni? Menarik tak? Ni ya, kita baca kat IG. So nanti kita tengok kat FB pula eh. Kita kat FB kejap. Kita tengok kawan-kawan kita kat FB. Hello semua. Hello. Dear Sabah Jaya. Dari Sabah Jaya. Polkadot Butik dari Sabah Jaya. Hai. Syukri Sa'an. Hai. Assalamualaikum. Salam dari Sarawak. Dari Sarawak live okay sis. Alhamdulillah. Kat Johor live okay. Amirul Hakim. Kat Johor live okay no. Yelah Kim, kau kat Johor eh. Tasha Nasri. Hai Shira. Hai Tasha. Lagi. Hai Siti Mana Kimi, hai assalamualaikum. Hai Fiza dan Bukit Jalil. Assalamualaikum Ibu Jahasim dan Bukit Jalil. Nak nombor telefon, apa ni Hassanah dan Nandu nombor telefon. Nak cuba apa? Nombor telefon pun boleh. Nak promosi siapa dah? Boleh ke 03-591-3888? Korang senang je, kalau korang ada produk sendiri, korang nak promosikan, korang boleh terus WhatsApp ke Leo Shopaholic Show. So nanti kita orang akan, Amin akan reply lah. Kau check tak? Kenapa? Dekat FB, kata suara tak apa-apa nak dengar. Okay, kita teruskan. Okay, hari ni kita ada topik sangat nak bincang sebab tak ada partner kan. Kau tak kita boleh bebel sikit sebab ada partner. So dia tak ada partner, so dia tak cakap bebel sangat. Nak bebel banyak pun tak boleh sebab hari Jumaat, sebab puasa nanti haus. So puasa nanti haus. So kita teruskan. Hari ni kita ada 4 jenis tudung. Okay, 4 jenis tudung. Kita ada tudung bawal, kita ada tudung shawl. Kaki bawah tudung shawl. Betul lah, kita ada shawl juga bawah. Betul lah, perempuan kat luar sana dia ada pilihan. Kalau siapa yang minat dengan shawl, boleh beli shawl. Kalau minat dengan bawah, boleh beli bawah. Macam I also ke bawah lah, senang. Shawl pun cantik juga. Mayan 9172. Hai sweetie, hai. Ni ada di nombor telefon saya, Hassanah. Boleh, boleh contact. Kalau nak contact pun boleh. 03-591-3888. Korang ada produk ke, sebarang pembelian tudung pun korang boleh WhatsApp kat situ juga. Cantik tudung tu kalau pun dekat Sarawak berapa? Tanya-tanya berapa Sarawak. Harga kita kan ni masuk ke postage tak?
So tapi tak apa, kita review dulu harga dia nanti dulu eh. Nanti kita akan bagi tahu. Okay, cantik tudung jazz memang cantik sangat. Okay, kita start. Kita start pun kita start dengan tudung shawl satin. Ha, kita ada tudung shawl satin. Oh, cantik tak? Okay, macam ni. Tudung satin ni, okay, kalau korang beli kat luar, korang tak kenal dia dengan tudung satin ni. Kalau selain daripada dark scarf, betul tak? Dark scarf, ialah dekat dark scarf, kita tahulah dia punya market kat sana berapakah harga dia. Tapi tudung ni exactly materials yang sama sangat dengan dark scarf. So, kalau korang nak dapat kain satin eyelash eh. Eyelash dia tahu. Tujuh depan sikit, nampak depan sikit tak? Ni, eyelash dia punya finishing dekat tepi tu, eyelash punya macam dark scarf lah, exactly macam dark scarf. Kualiti dia sama, sizing dia sama, dia punya eyelash pun sama, warna-warna dia pun sama. So, kat sini kita ada yang plain, warna-warna plain. Any plain. Cantiknya tudung, rasanya ya cantik kan? So, kalau cantik, korang jangan pun terdapatkan daripada Lior More. So, kita sebut lah kan? Daripada Lior More. Kalau korang nak tengok lagi koleksi dia yang lagi banyak, boleh terus ke Facebook dan juga IG Lior More Exclusive. Okay? So, kita cerita pasal tudung, nanti kita cakap pasal harga. Untuk yang ni, tadi baru air tau. Betul ni sangat mudah air. Sangat mudah air, material dia sedikit macam dah scarf, tak terlalu tebal dan tak terlalu nipis. Nipis! Nipis! Maaf, puasa. So, dia punya dia tak takkan panas. Kalau siapa yang kalau saya pernah pakai dark scarf, dia tahu macam ni kualiti dia. Yang ni pun exactly sama. Tadi kita dah try dah. Memang best gila pakai. So, yang ni yang kat luar sana, kalau kat dark scarf, korang beli RM130. Dia sampai 800, 500 kan. Yang printed punya tu kan. Yang ni harga murah saja eh. Hari ni kita bagi harga asal dia sebenarnya. Harga asal dia adalah RM80. Okay, RM80. Kat luar you boleh dapat RM80, RM90 kat luar. Tapi kalau ada Lior More, di Shopaholic Show ni, harga dia cuma lah RM59 sahaja untuk satu. Nampak tak? Tak termasuk postage eh. Harga dia RM59 sahaja. Sebab apa RM59? Sebab I boleh jamin dia punya kualiti. Kualiti dia, jahitan dia, dia punya finishing eyelash tu memang sangat cantik. Saya pun dah order dah. Dah order lebih daripada 5 dah. So siapa yang nak, sebab dia very limited stock. Warna pun tak banyak. So kalau korang nak tahu warna apa yang ada, yang this one warna gold lah. Macam warna cream gold. Dan ni memang I think ramai jugalah yang minat. Sebab warna-warna matching kan, senang matching. So kita juga ada warna grey. Kita ada warna putih, dapat tak warna yang sweet kan? Ini warna putih ke apa? Sama tak kerja. Ini warna putih, warna-warna krim-krim macam off-white macam tu krim. Dan kita ada warna warna purple, nampak tak? Cantik gila kot warna purple. Kalau tak ni, this one favorite. Ni warna soft pink. Macam baby pink ni. Senang sangat nak matching dengan tudung. And this is nude, okay? Ni favorite color semua orang. Orang kat luar sana kalau nak beli satin, nak beli shawl yang easy to match adalah this one. Sangat sesuai untuk nak match kan. And then kita juga ada warna hitam. Ini pun senang. Warna hitam ni favorite orang lah. So kalau kau tak tudung, kau grab warna hitam tu dah senang je. Tak payah nak match-match. Ada warna gold. Nampak tak? Daripada sini je korang boleh nampak dia punya kilau setting tu. Daripada sini dah nampak ada kilat tu. Nampak tak? Tadi dah buka yang satu kan. Yang ni kita tunjuk juga. Tak buktikan kat korang bahawa sebenarnya tudung Lior More ni memang terbaik punya kualiti dan juga jahitan. See, nampak tak? Ni tudung satin tau, saya tak tipu. Memang tak tipu, ni tudung satin. Dekat luar sana, apa yang keluar lah, kat luar sana harga dia RM80 ke RM90 macam tu. So this one, harganya RM59 sahaja untuk satin. Tak terlalu tebal, tak terlalu nipis. Exactly material dia macam dark scarf. Yelah, dark scarf mahal sebab dia apa, dia punya ni tu dia punya bagi lagi dia lawa kan. Kasi kita bagi tipe je. You all nak rasa dark scarf, you beli dulu yang mom. Nanti dah ada duit boleh beli dark scarf. Cuba dulu beli yang ni. Very 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 good quality. Material tu sangat baik. Jahitan ni pun sangat cantik. Cantik tu lah kalau kat Sarawak berapa. Saya akan untuk video anda. Order some business anda macam tu. Terima kasih. Tudung ke baju Melayu? Ini tudung. Hari ni kita jual tudung raya dulu. Nanti insyaAllah minggu depan kita jual baju raya. Minggu depan nanti kita jual kuih raya. So hari ni kita bagi tudung raya dulu. Tudung raya. So nanti korang beli tudung, nanti korang senang nak match ke baju. Kalau korang ada baju, korang dah fikir dah nak warna apa. Warna jangan risau. Korang boleh terus pergi ke IG dan Facebook Lior More. Korang boleh tengok macam-macam warna yang dia ada. Okay? Yang satin, yang cotton, yang bawal, semua ada. Yang printed pun ada. So next is kita tadi
kita dah tunjuk kita punya setting shawl, setting shawl yang sangat senang dibentuk dan macam kalau you pakai nampak eksklusif. Mostly orang akan pakai untuk raya. Memang orang pakai untuk raya sebab ialah nak pergi jalan-jalan, dia selalu pakai bawal. Luar pun dia nak pakai ni. Tapi this one kalau you pakai masa raya, kelas you all meletup nanti. Ha, Pak Ngo, Pak De, Pak Teh semua tengok macam cantik tu dua orang. Okey, kat mana? Ha, macam tu. Okay, next tuduh ke baju lagi. Okay, next kita ada jajan-jajan, kita ada shawl juga. Tapi kita ada shawl sama juga, ada eyelash punya finishing. Tapi material dia yang berbeza. Okay, kalau siapa yang tak suka dengan setting, it's okay. Kita ada juga pilihan lain, iaitu kita ada crepe. Crepe ni sangat mudah dibentuk. Tengok, size dia sama, size dia sangat sama, finishing pun sama, eyelash juga. Dia pun tak tebal dan tak nipis. Very easy. Kalau nak bentuk pun sangat mudah. And dia macam lagi flowy. Dia pun macam apa-apa ni. Like flowy. Senang sangat nak bentuk. And then dia punya yang ni sama juga eyelash. Dia punya material pun senang sangat nak iron. Sangat senang iron. Sekali lalu je, senang je nak iron. Biasa kalau orang nak raya, datang nak raya, mak pakcik-makcik semua. Mak alam tu dah siap dah iron semua kan. Ada orang nak tu dia iron semua warna. Korang jangan beli satu, jangan beli dua, jangan beli tiga. Korang beli lebih daripada lima. Sebab korang akan dapat pilihan banyak lagi pilihan warna. Belilah yang warna stay sikit. Warna hitam ke, warna putih, warna kelabu ke, warna nude ke. Warna-warna yang easy to match. Berapa kan macam aku pun, easy to match. Okay. Tengah dia pilihan, eh? So, yang ni harga dia. Harga untuk shawl, chiffon, crepe ni. Harganya RM49 je. Ya Allah, murah gila kot. Dekat luar korang tahu tak harganya. Yang ni je RM70-80. Tadi RM80 dah setting. Okay, ni dah RM60-70 lah biasanya. Ni dah RM60-70. So, hari ni kita hanya bagi RM49 sahaja. Yes, betul. Dia punya material tetap sama. Yang ni setting RM59. So, kita ada kain crepe ni RM49. RM49. Dekat luar ni, tengok eh, dia punya jahitan tu tak. Kalau dia dapat harga shawl yang biasa RM20 ke RM30, dia punya ni kelebaran dia tak selebar ni tau. Tapi this one sangat lebar. You all boleh pakai untuk bertudung labu ataupun buat kain untuk yang casual punya. Kalau yang nak bersetal sikit, you buat layar singkat sikit. Tapi Ramadan ni tutup lah kan kalau boleh. Ramadan kita tutup lah kalau boleh. So, yang nampak dia punya kelebaran dia sangat lebar dan boleh buat bertudung yang bertudung labu. Sangat sesuai. Okay, yang ni yang crepe harganya RM49 sahaja. So, kita dah cerita tadi, kita ada setting dan juga kita ada crepe. So, warna-warna pilihan crepe. Warna-warna pilihan crepe, kita ada warna-warna, okay, ni sesuai. Sorry, kita ada warna grey, warna light grey and kita ada warna dark grey. Macam betul macam gelap sikit. Nampak sama kan tapi tak sama. Korang bagi shape dia, berapa banyak dia shape punya orang ada. Macam-macam dia warna orang ada, tapi kita bawa sample a few sajalah. So, kita ada light purple juga. Dan kita juga ada warna maroon, ada warna nude, warna kuning, warna hijau, warna biru. Korang cakap je. Okay, kalau korang yang dah ada baju raya dekat sini, korang boleh lah komen kata saya ada baju raya, nak warna kuning ada tak warna dia. Korang boleh je komen-komen, share-share lah baju raya korang warna apa. Boleh nanti kita buat team-team blue, team pink ke? Hashtag team blue, hashtag team pink kan? Adalah geng nanti. Okay, itu kita patah short. Kita ada setting, ada crepe. Harga setting RM59, harga crepe RM49. So, kalau minat boleh terus WhatsApp ke 03-591-3848 2 jam. So next, kita pergi pada bawal. Okay, bawal lovers. Bawal lovers katanya. Seperti Icons lah. Okay, bawal lovers kita ada dua jenis. Satu kita ada, tinggi sama. Satu kita ada cotton. Dan satu kita ada chiffon. Chiffon dia berbeza. Berbeza dengan chiffon lain. Okay, I show you the chiffon first. Speaking pula. Kita tunjuk dulu yang chiffon. Semoga rezeki dimurahi oleh Allah dan keberkatannya Rahim Aisyah. Thank you. Terima kasih. Amin. Semoga bulan Ramadan ni sama-samalah kita mencari rezeki halal, insyaAllah. So ni kita ada chiffon. Okay, chiffon ni sama juga. Whatever yang ada daripada New More ni, semua finishing dia semua memang eyelash. Apa pun setting ke, crepe ke, chiffon ke, cotton ke, semua akan finishing dengan eyelash. So, you tahu tak, eyelash ni mahal tau kalau tailor nak ambil tau kalau nak jahit. So, you all akan nampak basic punya bawal macam saya pakai dekat basic punya bawal nampak tu. Kalau luar tu cuma dia punya finishing baby seam, jahit tepi biasa je kan. Tapi this one dia punya eyelash. Eyelash lagi nampak cantik lah. Lagi dah nampak macam ada corak sikit dekat dalam, dekat dia punya tudung.
eksklusif. Sebab tu jadi your more eksklusif. Sebab apa? Sebab tu benda eksklusif. Ha, semua bukan calang-calang. Semuanya ada eyelash tau. So, kalau yang ni kita cerita pasal chiffon bawal. Okay, bawal. Chiffon bawal. Okay, bawal ni bukan yang bawal yang pendek-pendek tu kan. Ni bawal dia lebar. Eh. Selebar-lebar yang mungkin. Okay. Sekejap. Saya tunjuk ya. Bawal dia tunjuk. Senang sikit. Ha, dapat tak? Besar kan? So, siapa yang labur turun labur, turun labur boleh lah korang pinggir bawah ni kan. Labur kat tepi bidang nampak labur. Ha, nak dibandingkan dengan turun dalam ni, orang nampak pendek kan. Nampak tak pernah pendek. Okay, dia punya bidang pun besar sesuai kalau siapa yang jangan boleh turun labur, yang rasa macam ada tak turun bawah yang tutup bahu kan. So, see, dia tutup bahu. Sebab dia boleh lebar. So, kalau nak besar lagi, korang boleh kurangkan lagi jubatan dia. Kalau nak lebar lagi, ha, kain dia tak jarang dan tak nipis. Ha, kalau yang rasa macam nampak jarang ni, korang pakailah inner neck pula. Pakailah inner kat dalam. Ha, kalau nampak tak nampak jarang kan. Tapi kat sini semua kain plain eh. Ha, kalau nak turun aku, pulang apa tu? Ha, see? Nampak lah bukan? Ha, bulan Ramadan ni pun turun labu lah. Ha, nanti boleh shower, nanti boleh terus berisi omak. Boleh turun labu, insyaAllah. Ha, so ini kain dia kain chiffon. Ya, betul tak? Kain dia, kain chiffon bawal. Ah, chiffon bawal ni ada juga pilihan warna. Warna yang sangat menarik, warna yang sangat cantik. Warna pastel, you nak warna solid ada. Warna pastel ada, semua jenis warna dia ada. Ah, nak tahu lagi warna apa yang ni, korang boleh terus tengok di IG dan juga Facebook Loremo Aja. L-U-R-E-M-O. Okay, L-U-R-E-M-O. L-U-R-E-M-O. Ada IG, L-U-R-E-M-O exclusive. Tersasul mocek ya. Okay, harga untuk bawal ni. Tapi kalau berminat, boleh terus WhatsApp ke 0355913848. Bagi tahu je nak warna apa. Ha, korang pergi visit dulu IG Loremo exclusive dekat IG FB Loremo. Ha, Loremo pula senang lah. Mungkin ni bahasa Melayu kan. Loremo je lah kan, senang. Ha, so, tengok orang mana korang minat, korang terus screenshot dan terus WhatsAppkan ke nombor telefon tersebut. So, kita akan, nanti kita admin akan reply, okay? Tudung raya ya kita. Yo, tudung raya lah sis. Kita jual tudung raya. Kita nak raya kan semangat. Walaupun Ramadan baru 5 Ramadan. Tapi persediaan raya pun kena lah kita buat slow-slow. Mula minggu cari tudung. Lepas cari kuih raya. Nanti cari untuk husband pula. Nanti cari untuk boyfriend pula. Ah, macam tu. So, harga ni tadi berapa? Kita bagi tahu ni harganya RM35. Oh, RM35. RM35 sahaja. Okey, dekat luar sana mahal daripada tu. Ini RM35 sahaja. I boleh jamin dia punya material dan sangat senang bentuk. Okey, dia sangat senang bentuk. Tadi ada letakkan you nak labur ke, you nak, nak singkat ke, it's up to you lah. Ikut pada kehendak korang. So, last kita ada tudung cotton. Ha, saya. Kita ada tudung cotton cantik yang warna ni. Sekejap okay, kita dah buka yang ni, sebenarnya kita raya yang ni sebenarnya. Kita ada tudung cotton. Kita ada tudung cotton. Ya, ada tudung cotton. Satu, dua, tiga, empat. Oh. Kita ada tudung cotton, nampak tak? This one adalah bawal cotton. Bawal cotton ni, orang macam cakap macam bawal kangaroo tu lah macam orang pakai kan. Tapi kalau you nak cari bawal yang ada finishing eyelash, susah kan? Haa, susah. Hanya your more exclusive saja hanya dia punya eyelash finishing. Haa. Untuk bawal yang biasa ni, macam-macam warna dia sama juga. It's your favourite. So, siapa tak suka warna ni kan? Warna, kain dia lembut tau. Kain dia lembut. Haa, nampak lembut. Haa, kalau korang nak iron sekali, dia second time korang tak payah iron dah. Biasa kain yang ni tak payah nak iron dah second time. Ada sekarang renyuk betul lah, yang ni tak payah dah. Haa, nampak tak? Tak nampak pun renyuk. Haa, still senang easy. Nak pakai. Si dapat kena lembut gila. Cotton lembut. Biasa orang suka cotton ni untuk bawal lah. Kepada peminat cotton bawal kat luar sana, you guys boleh dapatkan dekat your more exclusive dengan harga RM29 saja. Murah kan? Ha, harga kat luar tu dah RM40 ke RM50 kalau you dapat finishing eyelash. Okay? Bukan yang baby sim. Baby sim macam ni. Bukan. Eyelash ni yang mahal punya finishing. Ha. So, you dah boleh dapat RM29 sahaja. Warna? Kita ada banyak pilihan warna. Kita ada warna orange, warna purple. Semua ada lah warna. Cakap je warna korang apa. Korang sama kita. Kita ada baju raya warna biru. Tak tahu nak match dengan apa. Korang WhatsApp kan, nanti kita orang try guide korang. Oh, jadi kita orang punya ni kan. Apa? Style
stylist dia kan, stylist, stylist pula kan. Okay, lagi sekali kita recap. Okay, lagi sekali kita ada satin shawl. Kita ada satin shawl yang macam dark scarf tu. Siapa yang baru-baru pakai dark scarf tu, korang boleh try dulu pakai dia rumah punya. Okay, harganya hanya RM459 sahaja untuk satin. Dan kita juga ada crepe shawl. This one kita ada crepe shawl. Crepe shawl harganya chiffon crepe shawl harganya RM49 sahaja. Dan kita ada bawah chiffon harganya RM35 sahaja. Dan kita ada last kali cotton. Okay, harganya RM29 sahaja. Okey. Kalau korang okay, yang kat luar sana mesti korang meminatkan barang-barangan kan dalam model kan. Ha. Korang dah tahu tak, Yoromo ni tengah buat pencarian model. Ha, okey, dengar tak? Tak boleh, tak kecil. Barang berkualiti, harga berbaloi terbaik. Alhamdulillah, ya betul. Korang cuba beli dan korang akan rasa media sendiri tak tipu. Shopaholic hanya bawakan barang-barang yang berkualiti sahaja. Kalau pokok untuk lain memang cantik tu, bawa dan show. Ya, memang cantik. Show dia yang cantik. Cubalah beli. Dila-ila. Boleh beli boleh beli satu, nanti try match untuk hari first orang. Nanti baru tahu betapa best yang pakai Laura punya, Yoromo punya tudung. Okey? Okey, kita teruskan lagi. Kepada kat luar sana, berminat untuk masuk ke dalam kita beli competition Yoromo, ada buat pencarian model. Pencarian model Yoromo dan menang duit raya sebanyak RM1,000. Siapa nak duit raya RM1,000? Cepat! Ha, siapa nak duit raya RM1,000? Korang ada syarat, okey? Korang ada syarat tentu pada wanita sajalah kan? Kepada wanita sajalah, takkanlah kita pakai tudung pula kan? Ha, sebab kita Yoromo tengah buat pencarian model. So, dan dapat menang duit raya sebanyak RM1,000. Siapa yang tak nak? Cuba angkat tangan. Siapa yang nak menang duit raya RM1,000? Haa, Yoromo nak bagi RM1,000 ni. Haa, dengan syarat-syarat dia. Wajib dia, syarat-syarat dia. First, korang kena pergi ke FB Yoromo dan korang likekan page tu dulu. Like sekarang. Pergi Yoromo. Like sekarang. Cepat, siapa yang dah like bagi tahu. Pergi kat page Yoromo dan like sekarang. Ha, yang kat luar sana yang nak masuk ke dalam kontes Yoromo pencarian model dan menang duit raya sebanyak RM1,000, boleh terus pergi ke FB Yoromo dan like sekarang. Cepat kita bagi chat ni korang like sekarang ni. Dan korang buat dan wajib buat pembelian ke atas RM100 dan ke atas. Kalau korang beli setting ni dua dah cukup lah RM100. Dah settle. Korang boleh automatically korang boleh join pencarian model yang Yoromo tengah buka sekarang ni. So cepat pergi ke page Yoromo dan like, buat pembelian harga RM100 dan ke atas. Dan okay, lepas dah beli mesti lah kena cantik kan. Kalau nak cantik korang rasa nak kena menang RM1,000. Ha? Tengok orang semua pasti kena menang RM1,000. Mesti kena syarat-syarat dia. Syarat dia kena like. Lepas tu syarat korang kena beli harga RM100 dan ke atas. Beli tudung je. Cukup tudung setting. And then korang wajib buat satu short video 1 minute tutorial untuk you all pakai tudung. Tudung Loria ni. Loria. Yoromo ni. Korang pakai. Korang buatlah korang punya style. Macam-macam mana korang punya style. Suka hati korang lah. Pasal macam mana style raya. Orang kata hashtag style raya. Korang buatlah show macam mana, yang nak labur ke, yang nak lipat sini ke, macam mana. Buatlah whatever tutorial yang korang nak buat pun. Then, buat dalam 1 minit. Then, uploadkan ke IG ataupun Facebook personal korang. And, nak tahu macam mana kita akan pilih siapa bakal menjadi model untuk Yoromo dan juga bakal memenangi harga, bakal memenangi duit raya sebanyak RM1,000. Korang, kita orang akan tengok, Yoromo akan tengok based on pada dia punya like, share dan juga view korang punya video. Siapa video yang paling tinggi view dia, insyaAllah you all dah bakal menjadi model dah bakal menangi duit raya sebanyak RM1,000. Nak ke tak nak? Senang je. Korang beli, korang setelah RM100 beli. RM100 ke atas, korang automatik boleh jadi, boleh masuk ke dalam competition Yoromo. Dalam Facebook pun ada, dalam page pun ada mention kan ya. Dalam korang pergi ke page dan Facebook IG sekarang. Tak komen ada. Ha?
Ha, dekat komen ada. Dekat komen ada. Siapa komen ada? Ha, dekat dia ada komen. Dia boleh tahu. Okay, macam mana. Korang pergi ke page dan juga Facebook dia. Pergi ke sekarang. Pergi ke sekarang. Ayah aku. Pergi sekarang. Dan korang tengok. Kat mana tu? Bersama kata. Baru kata kata baik. Cepat. Korang boleh tengok dekat komen. Yormo ada komen eh. Yormo ada komen kat bawah. Dan dia boleh tahu berapa korang syarat-syarat dia macam mana. Okey, pergi ke page dia boleh tahu. Okey, nanti sekali kita boleh tahu, kita bagi tahu. Kita dekat sekali harga tadi shawl. Okey, korang nak masuk competition korang kena beli dulu. So korang kena tahu harga shawl dulu. Okey. Harga shawl untuk chiffon satin yang cantik yang berkilat ni yang tengah ni. Ini harganya RM59 sahaja. Dan untuk harga eyelash untuk harga yang ni. Yes, yang ni shawl crepe. Harga dia RM49 sahaja. Okey, ingat barang syafon semua barang berkualiti. Kita tengok dia punya finishing, kita tengok dia punya jahitan, kita tengok dia punya materials. Biasa orang beli tudung memang tengok materials. Okey, kalau materials sesuai dengan you, you boleh cuba beli dan confirm you all akan repeat order, okey? Ah, dekat ni ramai dah booking dah ni eh. Raya ni semua dah stock dah tak banyak eh. Stock dan dah tak banyak. Okey, very limited. Ah, cepat-cepat WhatsApp sekarang di 0135913848. Dapatkan tudung raya korang secepat mungkin sebelum korang terganggu nanti masa raya tak tahu nak tengah apa. Okey? And then next kita ada bawal cotton. Harganya RM29 sahaja. Dan juga kita ada chiffon bawal harganya RM35 sahaja. And then jangan lupa Lorma tengah buka. Okey? Lorma nak bagi duit raya. Nak bagi duit raya sebanyak RM1,000 kepada yang berminat. Kepada yang berminat nak jadi model untuk Lorma pun boleh. Syarat dia, dia jadi model dan dia dapat duit raya. Best kan? Sebelum raya dapat duit raya. Boleh belajar mak ayah. RM1,000 sampai RM1,000. Cepat-cepat pergi ke page Dormo sekarang. Then kalau tak dia dapat duit raya, ingat senang ke sibuk nak bagi. So lepas dah dapat tudung ni, korang kena buat one short video. 1 minute, one short video tutorial. Whatever style you nak buat. Style raya korang. Whatever style korang buat, korang boleh buat. Letaklah kepala buat style apa-apa. 1 minit sahaja. Buatlah je cantik sikit video 1 minit. Bagi tahu dia percaya macam mana semua kan. And then, korang pemenang dikira. Dan jangan lupa upload. Dah buat video, jangan lupa upload. Upload dalam Facebook dan IG. Make sure IG dan Facebook you tak private lah kan. Supaya senang nanti kita nak tengok. Mesti nak cari macam ni nanti hashtag lah kan. Hashtag YourMoExclusive. Okay, jangan lupa. Hashtag YourMoExclusive. Hashtag YourMoExclusive. Nanti sekarang, nanti tak. Jangan dalam minggu ni je tutup. Tak, apa percaya model. Percaya model. Tak sampai raya lah. Sampai raya. Sampai raya. Nanti dia raya. Sampai raya nanti. Dia buka sampai raya. Cepat. So macam ni kalau sempat je kalau korang nak upload pagi raya tu sempat je lagi. Korang beli bulan puasa cepat-cepat grab your more exclusive. Dan nanti once tudung dah sampai korang boleh buat 1 minute video tutorial. Hashtag your more exclusive. Jangan lupa hashtag senang kita cari. Dan ingat jangan korang privatekan korang punya IG dan juga Facebook. Okay, nanti senang kita nak cari. Okay, dan kita akan buat kita akan cari pemenang berdasarkan daripada pemenang dikira like, share dan view video korang yang paling banyak, yang most, yang paling banyak like, view dan juga share. Kita orang akan pilih sebagai model dan boleh menang duit raya sebanyak RM1,000. Ya, kita bagi peluang ni. Bulan puasa korang boleh buat ni lagi. Dia datang balik raya lagi, habis raya dapat duit raya lagi. Dapat jadi model lagi. Kan seronok tu. Okay dah. Okay dah ni dah penat. Okay. Sekarang buat apa? Okay. Sekian sahaja. Okay, jangan lupa WhatsApp sekarang di 0355913848. Dan lagi sekali kepada kat luar sana ada produk raya korang. Baju raya, kuih raya, kasut raya, beg raya, kereta raya, whatever yang bagi tangan raya korang. Korang boleh promosikan di 0355913848. Untuk korang promosikan promosikan shop secara percuma sahaja. Kita nak bantu bulan puasa ni, okey? Okey, sekian sahaja daripada saya, Syirah. Kita jumpa lagi di hadapan. Bye. Assalamualaikum.